Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan saya Borosa Mangupekas. Gimana kabarnya saudara semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak lupa pula saya senantiasa mendoakan agar supaya saudara-saudara dan kita semua diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki dan dijauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan. Amin. Untuk kali ini saya ingin nge-review showroom tetangga teman kita namanya Bang Esti Motor. Silakan, Pakde, perkenalkan diri. Nama saya Bawa Sapi, pemilik Bang Esti Mobil Palem Semi Serba Oto. Oke. Di Serba Oto Blok A. Blok A2 nomor 15. Oke. Pakde, di Bang Esti Motor hari ini update-nya ada stok berapa, Pak De? Kira-kira ada 7 unit. Ada 7 unit ya, Pak De ya. Di antaranya mobil face mopping semuanya, Pak De ya. Rata-rata ya. Rata-rata. Guys, kebutuhan barang untuk face mopping bisa langsung ke Pangestu Motor dengan total KPI. KPI. Pak De, yang pertama mobilnya apa? Yang akan kita pertama Avanza tipe SAT 2010 hitam. Avanza S Matic tahun 2010 warnanya hitam, pajaknya Januari ya, Pak De ya? Januari ya. Betul. 2016. Kilometernya, Pak De? Kilometernya 90 ribuan. 90 ribu ya, Pak De ya? 90 ribu. Kelihatannya sih mobilnya bagus banget, Pak De. Mulus. Mulus. Alhamdulillah. Saya yakin nih, kayaknya netizen nih pasti ngelirik langsung ke kantong nih, Pak De. Oh, pasti. Yang penting harganya jangan mahal-mahal, Pak De. Saya kasih diskon khusus untuk COVID. Harganya berapa, Pak De? Harganya buka harga 90 juta ya. Buka harga 90 juta rupiah. Guys, bisa nego ya, Pak De ya? Ya, insya Allah bisa. Insya Allah harganya bisa nego. Harganya 90 juta nego. Pak De, izin negonya nego keras apa nego tipis? Nego sedang saja. Sedang saja. Kayak lagu, Pak De. Tapi mobilnya memang benar-benar bagus. Iya, mulus ya. Mulus. Kalau saya lihat auranya beda ini mobil. Oh iya. 2010 tapi luar biasa. Iya. Menarik banget. Betul. Saya rasa netizen pasti tertarik. Pasti. Yang kedua, Pak De? Yang kedua Xenia R Sporty manual. Tahun berapa, tahun Pak De? 2015. Xenia R Sporty manual tahun 2015. Iya. Warna grey. Pajaknya bulan Maret ya, Pak De ya? Bulan 3 ya. Bulan 3 Maret. Tadi kilometernya berapa? Kilometer 90 ribuan juga. Kan? Kilometernya masih rendah ya guys, 90 ribuan. Harganya Pak De? Dari harga 118 juta. 118 juta ya. Nego, Pak De. Negonya nego santuy. Nego sedang. Langsung. Untuk showroom saya semua disamakan apa? Yang sedang-sedang saja. Yang sedang saja. Pak Sapi ini punya moto yang sedang-sedang saja. Iya, bukan yang keras-keras nih. Silakan Anda datang sini, nego langsung, sedang-sedang saja. Untuk minusnya apa aja pada ini mobilnya kira-kira? Bisa diinin nggak? Semua mobil second pasti ada minusnya. Betul. Nah, ya. Beda dengan mobil baru gitu. Kebetulan sih ada ya. Mungkin yang sementara ini yang mungkin kekurangannya ya mungkin ya kurang-kurang bagus daripada mobil baru gitu aja. Untuk PR nggak ada ya, Pak De? Nggak ada. PR nggak ada. Untuk PR nggak ada, jaminannya pun terjamin ya, Pak De ya. Kalau ada apa-apa bisa langsung ke sini, Pak De ya. Tapi nggak jamin bisa umur-umur ya, Pak De. Kasih apa namanya? Dua bulan aja, garansi. Satu bulan ya, Pak De ya. Dijamin ya, Pak De, nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Nggak ada. Terus, Pak De, ini agak Xenia sama Avanza ini namanya perorangan apa perorangan PT? Semua. Perorangan semua ya. Atas nama perorangan manusia. Okay. Baik. Jadi untuk yang tiga Suzuki R3 GL manual 2014. Tahun 2014 warna hitam ya, Pak De ya. Pajak bulan 1. Nah, kilometer lumayan banyak nih, kilometernya 166.000. 166.000 ya. Tahun 2014. Tapi walaupun kilometer banyak, mobilnya
tetap oke. Okay. Okay. Mobilnya fit ya? Rawatan ya mobil. Mobil rawatan kilometer 166 tahun 2014 dan transmisi manual. Pade, harganya berapa? Harga 115 nego. Harga 115 juta nego. Oke. Untuk kondisi nominal siapa dia? Tinggal gas. Ada. Tinggal gas. Ada sih lecet sedikit ya. Oh, itu mau pemakaian ya. Lecet wajar ya, lecet sedikit ya. Gitu, garis-garis rambut gitu. Oh, kalau minus mesin apa enggak ada masalah? Enggak ada. Enggak bekas banjir, enggak bekas nabrak. Terjamin. Terjamin betul. Untuk harga nego 115. 115. Murah, guys. Langsung aja rayu Pak Sebi-nya. Sedang-sedang saja. Oke, okay. Yang keempat. Untuk stoknya kita lihat ada Agya Matic, Agya manual ya. Agya manual. Agya manual tipe G 2015. Warnanya silver ya. Tahun 2015 ya, Pak De ya. Saya lihat sih pajaknya bulan Maret, Pak De. Ya, bulan 3. Bulan 3. Untuk kilometernya berapa, Pak? 58.000. Kilometernya 58.000. Masih rendah. Pemakaiannya dan pemakai luar biasa, masih terjangkau, nggak terlalu tinggi. Ya. Mobil capek lah intinya ya. Betul. Pade, harganya berapa deh? Jualnya harganya nggak usah mahal-mahal, 90 juta saja. 90 juta nego. Dari ya, dari mobil bagus begini itu. Mobilnya bagus guys, kilometernya rendah. Rendah. Nggak ada PR, mobil tinggal gas. Tinggal bawa pulang. Harganya 90 juta nego langsung ke Pas PI. Sedang saja. Oke. Yang kelima ada Avanza Veloz. Avanza Veloz. Manual 2013. 2013 ya. Warnanya silver. Pajaknya bulan September saya lihat tadi. Ya. Oke. Okay. Untuk kilometernya sekitar 81.000an ya. Ya. Betul. Tadi mau jual berapa? Jadi harganya 120 nego juga. 120 juta nego. Nego sampai akhir deal. Sampai transfer ke DP. Untuk kondisinya Pak De kira-kira bagaimana Pak De? Kondisi bagus ya. Siap pakai ya. Kondisi fit, tinggal pakai, no PR. No PR. Langsung start. Jadi kalau mobil di sini tuh bergaransi ya, jadi ya satu bulan ya. Betul. Ya. Jadi nggak usah takut lah. Kadang-kadang kalau untuk beli mobil second di sini kita garansi 1 bulan, masalah mesin oke. Okay. Nah Bang Edi, untuk ke-6 tuh, stok yang ke-6. Yang ke-6 kita ada juga nih, Agya tipe G juga ya? Ya, tahun 2016. 2016. Ya. Ini manual juga Pak De ya? Manual juga. Manual, pajaknya bulan? Bulan 5. 5 Mei. Ya. Tahun depan ya Pak De? Ya. Semua pajaknya masih panjang-panjang semua guys. Iya. Tahun depan semua. Harganya berapa Pak De? Harganya 95 juta. 90 juta. Ya. Tahun 2016. Warnanya warna hitam. Kilometernya Pak De? Kilometernya mana tuh tadi? 2016. Agya, kira-kira berapa Om kilometernya? Oh, belum tadi ya? Oh, 80 ya. Tahun-tahun. Hah? 60. 60.000. Untuk kilometernya Agya G tahun 2016 hitam ini kilometernya sekitar 60 ribuan ya netizen. Untuk harganya 90 juta nego. 95 juta nego langsung ke Pak SPI. Mudah-mudahan harganya ini bisa direkomendasikan sesuai dengan budget para agen-agen semua. Nah, betul. Pokoknya terjangkau semua Bang Deddy. Betul. Ya, gak mahal-mahal lah di sini tuh ya. Betul. Harganya ya. Nah, yang terakhir tuh, stok terakhir. Kita ada Suzuki ya. Suzuki itu buat niaga nih. Suzuki pick-up. Pick-up Futura. Futura. Tahun 2013 ya. Ya. Pajaknya bulan apa, Pak? Bulan 8. Nah, untuk KM-nya? Kilometernya 88.000. Kilometernya 88.000. Deh. Ini mobil pick up, kira-kira kondisinya kayak gimana deh? Bodinya rata-rata? Bodinya bagus, kalau ada sih robek sedikit di jok gitu ya. Di jok ya? Di jok aja gitu. Kalau di body bekas pengok-pengok gitu nggak ada? Udah,
sebenarnya ada penyok tapi udah dirapiin. Nah, buat mobil angkutan gitu ya. Nah, kalau boleh saya tahu, ini mobil pickup bekas apa dulunya? Ini bekas bawa ini kayaknya, bawa kardus apa apa gitu. Oh, bawa kardus. Guys, ini mobil bukan mobil capek. Ya, nah. Kilometernya udah dikit kan? Betul. Kilometernya baru 88.000. Ini mobil bekas X angkat kardus ya, kurang lebih seperti itu. Iya, jadi insya Allah nggak ada masalah untuk kinerja mesinnya. Iya. Untuk harganya nih Bang Deddy. Untuk harganya deh, kira-kira berapa? Nggak usah mahal-mahal, 67 aja. Kurang 67 ya. Juta tahun 2013. Pick up warna putih. CC-nya kargo ya, ini bak kargo ya. Iya. Oh, bak kargo ya. Yang sudah kargo ya, yang sudah kargo. Lebar. Warna putih ya? Iya, putih. Betul. Harganya 67 juta, pajaknya pajak, bulan 8. Pajak hidup, kir hidup. Ya. Bulan Agustus ya pajaknya ya. Ya. Nah. Kirnya hidup, kirnya bulan apa deh? Lupa tuh. Oh iya. Oke, nanti bisa langsung bypass ke nomor telepon Pak Ade ya. Nomor teleponnya akan saya masukkan di deskripsi ya. Oke. Oke Nir, ada lagi bertanya kira-kira? Ya. Kalau menurut saya sih udah cukup ya, harganya juga terjangkau, terus nggak mahal-mahal banget sih deh di sini tuh. Ya jadi kalau buat agan-agan yang buat cari mobil second berkualitas, tentunya datang aja ke sini ke Bursa Auto Palusmi. Pangestu Motor. Pangestu Motor. Nih bloknya nih Pak De, monggo. Ya blok A2 nomor 15. Ah blok A2 nomor 15. Jadi kalau agan-agan mau nyari mobil second, sini aja Pangestu Motor. Harganya rekomendasi ya. Betul. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu ya, saudara. Mudah-mudahan review ini bisa menjadi bahan pertimbangan rekomendasi untuk saudara-saudara semua yang akan membeli kendaraan. Sometimes you gotta let go, 'cause I gotta let you.